Yang pertama di sini ada indikator panas, indikator dingin. Level 1, 2, 3. Nanti kalau sudah paling dingin, di paling atas nyala. Paling panas nyala semua sampai atas. Oke. Dan ini water level. Level airnya belum mencapai level 1 karena masih di paling bawah. Oke, baru mulai pengisian. Iya, nanti dia akan naik kalau nyala semua berarti full. Full, oke. Kalau panas atau dinginnya mau dimatikan tinggal ditahan. Tekan, ditahan kira-kira 10 detik sampai mati lampunya. Berarti panasnya tidak aktif. Oke. Yang keluar nanti air biasa. Oke. Begitu juga dengan yang dingin. Nah, nanti kalau misalnya mau dinyalakan kembali, tinggal ditekan. Ini tadi kepencet jadi nyala sendiri. Oke. Untuk pengambilan air panas. Misalnya kita mau minum air panas. Tinggal didorong ataupun ditarik. Oke. Tapi di sini harus ditekan. Tekan dulu yang atas. Atau tekannya belakangan? Tarik dulu, tekannya belakangan. Oh, tekanannya belakangan. Oke. Misal mau didorong tekan. Ke atas tekan. Nanti dia akan ngalir. Setelah misal kita selesai penuh, dikembalikan. Kembalikan. Kembalikan otomatis ke kunci lagi. Oke. Kalau yang ini air biasa ataupun air dingin. Sejajar tulisannya berarti room air biasa. Oke. Sejajar cold berarti air dingin. Dingin. Diputar pelan saja karena ini juga riskan. Oh, riskan juga. Oke. Okay. Tinggal didorong ataupun ditarik. Oke. Okay. Ataupun ditekan. Nanti kalau udah full dikembalikan. Oke. Okay. Kalau ke belakang cuma sebentar ya, maksudnya balik lagi ya. Ke belakang kan harus nahan. Oke. Okay. Kalau bypass ini gimana? Iya, oke. Okay. Cuma kalau dalam jumlah banyak kan harus dicapai kita. Iya. Nah, nanti Pak, kalau misalnya ini sudah naik di paling atas lampunya. Diguras terlebih dahulu. Cara pengurasannya? Pengurasan hanya satu kali untuk penggunaan awan. Setelah itu seterusnya tinggal diminum aja, tinggal dipakai. Oke, ya. Pengurasannya sama kayak ngambil air biasa. Misal mengambil dari air panas dulu. Iya, oke. Okay. Dimasukkan yang besar. Oke. Okay. Ini bisa ke galon, ember atau kemanapun. Iya. Paling dibuang ya, ya karena dibuang, pertama ya. Ditekan sampai tiris habis. Oke. Okay. Nanti gantian yang air dinginnya. Sampai tiris habis. Dingin sama cool sendiri-sendiri atau? Cool dingin, room biasa. Iya enggak, room sama cool sendiri-sendiri buangnya atau? Enggak, cukup panas sama dingin. Oh, oke. Okay. Dua aja kali aja ya, oke. Okay. Nanti setelah tiris habis, pengisian berikutnya boleh langsung dikonsumsi. Boleh langsung dikonsumsi. Ya. Oke, okay. Terus yang ini apa namanya saat niris itu mesin mau dimatiin dulu atau tidak? Enggak perlu dimatikan. Enggak perlu dimatikan. Langsung guras aja, setelah guras. Otomatis, nggak perlu diotak-atik baik colokannya ataupun yang bawahnya. Oke, nggak perlu buka tutup ya. Ya. Siap. Ada lagi? Sudah. Oke. Ini yang paling riskan ini ya? Iya. Yang biasa riskan. Oke. Ini buku manualnya di sini. Iya. Kalau pengen tahu lebih detail tentang produknya. Oke. Dari spesifikasinya di sana. Ya. Terus ini? Tidak perlu apa-apain kan saya kan? Enggak perlu. Oh ya, ini pengurasan juga bisa lewat sini sih, Pak. Tapi pakai ujung yang kecil. Oke. Okay, tapi hati-hati karetnya ketinggalan. Tinggal ditekan aja. Dari panas. Terus ini yang dingin. Oke. Okay. Kalau udah ditutup. Oke. Okay. Terus kalau kadang kan sini basah ini ngambilnya di mana nih? Ya. Ini kalau misalnya basah ini bisa diambil, saya lepas aja sekali ini. Tinggal diangkat aja. Ini ya? Oh, ini bisa diangkat. Ya, bisa ditarik. Oke, siap. Misal mau pakai teko kan? Yang besar. Oke. Ya. Kan enggak muat kan kalau pakai selang atau mau langsung gitu. Itu aja? Itu aja.